Diduga disuruh berhenti nyanyi, pengamen maki-maki pria yang sedang asik makan. Publik maklumin aja orang miring. Ramai di media sosial video yang merekam momen pengamen mengamuk ke seorang pria yang sedang asik makan di salah satu warung makan. Pengamen itu memaki-maki si pria yang tampaknya menyuruh pengamen tersebut untuk berhenti bernyanyi. Video yang merekam momen itu dapat dilihat melalui akun Instagram Fakta Kamera Kamis 22 September. Dalam video, tampak seorang pria berkaus coklat sedang asik memakan makanannya di salah satu warung makan sederhana yang terletak di pinggir jalan. Tak berselang lama, tiba-tiba muncul seorang wanita berambut panjang yang bawa beberapa tas. Wanita ini bernyanyi sambil bertepuk tangan. Baru menyanyikan sepenggal lirik, pria berkaus coklat ini langsung melambaikan tangan ke arah si wanita. Pria itu sepertinya meminta agar wanita berjaket merah tersebut untuk berhenti bernyanyi. Si wanita sontak saja mengamuk. Ia memaki-maki pria yang sedang asik makan tersebut. "Yang item gue apa lo? Punya mulut jaga mas. Lo ganteng tapi..." ujar si wanita. Saat dicaci maki, pria itu hanya diam. Namun, saat wanita itu pergi, ia langsung bertanya kepada orang di dekatnya. Video ini sontak saja viral dan hingga kini, video ini telah ditayangkan lebih dari 2000 kali. Video ini juga telah banjir beragam komentar dari warganet. Dalam komentarnya, netizen ikut merasa geram dengan tingkah si pengamen itu. "Mirip sama orang yang kemarin berodongan dalam angkot," ujar netizen. "Maklumin aja sih orang kayak gitu udah miring," terang netizen lainnya.